YB Gold Priok menyentuh tentang Pondok Pasir Tumbuh dan Pondok Kandis, insyaAllah akan menjadi perintis sebagai pakej pelancongan di bidang pengajian agama Islam, insyaAllah. Dan masjid-masjid yang cantik dan ukirannya, bentuknya juga menjadi tempat lawatan pelancong-pelancong ke Kelantan, seperti masjid di Kampung Laut, Masjid Kampung Laut, Masjid Muhammadi, Masjid Beijing yang di Dato' Panjang, dan juga yang terbaru masjid di Lodging, pintu masuk daripada Perak ataupun Cameron Highland ke Lodging, ke Gua Musang. Itu telah menjadi sebutan oleh pelancong-pelancong.